Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ilmi fi darini amin. Sami'tul imam Ahmad Abal Is Aba Is'aq Al-Isfarayni Al-Isfarayni ya rahimahullah. Aku telah mendengar Imam Aba Is'aq Al-Isfarayni rahimahullah yaqulu, beliau berkata, lama qadimtu, tatkala aku datang, min Baghdada, dari kota Baghdad. Jadi min namanya ibtidaiyah. Mulai. Kuntu, aku udah risu mengajar. Fi jami'i Naisabura, di University Naisabur. Ya. Kalau jami bukan universitas, masjidnya, pada masjid Jami Naisabur. Masalah terruh, tentang masalah ruh. Jadi beliau tatkala datang dari kota Baghdad menuju Naisabur, di Masjid Naisabur beliau ngajarin tentang masalah ruh. Apa yang beliau ajarin? Wa asyra'ul qawla fi annaha makhluqatun. Aku menjelaskan akan perkataan pada bahwasannya ruh itu adalah makhluk. Jadi beliau mengatakan ruh itu adalah makhluk. Belum lama ini ada seorang ulama muda Indonesia, ya, namanya Dr. Ar-Razi, panggilnya dengan Buya Ar-Razi. Beliau mengatakan bahwasannya ruh itu adalah bukan makhluk ini. Ya, jadi beliau mengatakan ruh itu bukan makhluk. Kalau di sini jelaskan ruh itu adalah makhluk. Kira-kira mana yang benar, di sana apa di sini? Wa kana Abul Qasim, dan adalah Abul Qasim An-Naisa An-Nasrubazi, An-Nasrubazi qa'idan, beliau sedang duduk. Mutaba'idan, menjauh anna dari kami, yusgi ila kalami, ia memperhatikan kepada omonganku. Yang tadi yang dia mengatakan, beliau mengatakan bahwasannya, ya, ruh itu adalah makhluk. Fajtaza bina ba'da zalika yauman bi ayyamin qala'ila. Lalu ia lewat di depan kami setelah itu satu hari. Ya, beberapa hari yang sedikitnya. Faqala, lalu ia berkata, li Muhammadin Al-Farra, kepada Muhammad Al-Farra, ashid. Jadi kalau sa'ida jadi saksi. Bersaksi, jadi saksi. Kalau ashid itu jadilah engkau seorang saksi. Ya, aku angkat engkau menjadi saksi. Ashid anni aslamtu jadidan, jadilah engkau seorang saksi bahwasannya aku ini masuk Islam baru. Jadilah engkau seorang saksi, bersaksilah engkau. Jadi jadilah engkau seorang saksi. Jadi aku angkat engkau menjadi saksi.
anni aslamtu jadidan, bahwasanya aku telah masuk Islam baru. Jadi yang kemarin beliau anggap udah keluar dari Islam. Kenapa begitu tuh? Alayya di azar rajuli, atas tangan seorang laki-laki ini. Apa tadi seorang laki-laki itu? Laki-laki ini tadi mengatakan bahwasanya ruh itu adalah makhluk. Jadi beliau tadinya mengatakan ruh itu adalah bukan makhluk. Paham sampai sini? Berarti ya, kalau yang orang yang mengatakan bahwasanya ruh itu bukan makhluk, itu kufur. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ruh itu bukan makhluk, berarti kafir. Begitu. Beliau mengatakan dirinya, kemarin itu saya kafir, sekarang saya udah masuk Islam baru lagi nih. Jadi kemarin beliau pendapatnya adalah bahwasanya ruh itu bukan makhluk. Sekarang saya berpendapat ikut pendapat laki-laki ini yang mengatakan bahwasanya ruh itu adalah makhluk. Sekarang saya baru masuk Islam. Masya Allah. Ya, ini juga senada dengan Imam, ya, Imam Suyuti dalam kitabnya Syarhus Sudur, bahwasannya ruh, ya, ruh adalah makhluk. Jadi kita Pak, di zaman sekarang ini banyak orang berpendapat macam-macam. Jadi kita hati-hati, jangan sembarangan kita ikut sembarangan orang. Ya, kita lihat jelas kitabnya, ikutin pokoknya ulama-ulama yang dulu. Ya, ada kitabnya, ikutin yang ada kitabnya. Insya Allah kalau kita ikutin pada kitabnya, aman insya Allah. Wa asyara ilayya, dan ia mengisyaratkan kepadaku. Laki-laki itu maksudnya aku, katanya. Masya Allah. Kemarin kan gempar itu ya. Gempar banget kemarin. Rame banget itu memang. Saya juga termasuk orang yang enggak setuju dengan itu ya. Karena ya itu bersalahan. Nah, ini di sini kitabnya kita ketemu nih maksudnya. Kita ketemu di sini kitabnya. Bahwasanya orang yang mengatakan ruh adalah bukan makhluk itu kufur, keluar dari Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sami'tu Muhammad bin Husain, aku telah mendengar Muhammad bin Husain As-Sulami yaqulu, beliau berkata, sami'tu, aku telah mendengar Aba Husain Al-Farisi yaqulu, sami'tu Ibrahim, aku telah mendengar Ibrahim ibn Fatikin yaqulu, ia berkata, sami'tu Junaid, aku mendengar Junaid yaqulu berkata, mata yattasilu man la syabi'a lahu, kapan berhubung orang yang tidak ada serupa baginya, zat yang tidak ada serupa baginya, wala nazira lahu, dan tidak ada banding baginya. Ini zat yang tiada serupa itu Allah, enggak ada banding itu Allah. Biman lau, dengan orang yang ada baginya syabiun, ada serupa, wala nazirun, ada banding. Kita ini kapan bisa nyambung? Kapan bisa nyambung? Hai ata, ya jauh ini. Jauh yang begini. Hada zannun ajibun, ini adalah sangkaan yang mengherankan. Illa bima latofa latifu min aisula daraka wala wala wa'ma wala i'atata illa isyaratal yaqini wa tahqiqal imani. Ini adalah sangkaan yang ajaib, yang heran, kecuali dengan sesuatu, ya, bima latofa latifu, dengan sesuatu yang lembut, oleh yang lembut, min aisula daraka wala
yang tidak ada pengetahuan wala wa'ama, dan tidak ada sangkaan wala ihata, tidak ada meliputi, meliputi ini maksudnya mengetahui, illa isyarat al-yaqin, kecuali isyarat yaqin, wa tahqiqul iman, dan ya, menegaskan keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Akhbarana Muhammad bin Husain.